tapi masih dalam pendalaman anggota pengecekan, dan kebetulan korbannya masih dibawa ke rumah sakit, belum bisa diketerangan. Pagi-pagi kebetulan ada ibu-ibu yang melihat bahwa orang yang diduga pelaku adalah menggunakan kendaraan roda dua dan mondar-mandir. Terjadilah keributan dan penusukan tersebut diketahui oleh warga juga. Nah, kemudian setelah menusuk, yang diduga pelaku melarikan diri. Terus sementara kita amankan TKP status quo untuk identifikasi, dilakukan identifikasi oleh unit ident.